Sumatera, Kedah Darurat dan juga Kuala Lumpur City. Lepaskan yang memperoleh keputusan yang memakan aksi di tempat yang kedua di kempen 2021 dan 451. Kesebelasan yang boleh katakan cukup ampuh dimiliki oleh Kedah pada malam ini. Ya, mereka mahu meneruskan rentak kemenangan mereka. Mereka sudah mendapat keyakinan itu dari perlawanan yang pertama. Akan menambah keserasian mereka. Jadi bagi Kuala Lumpur 4-4-2. Kesebelasan yang pertaruhkan oleh Boyan Hodak. Dengan pastinya menantikan Kevin Kubemba untuk meledak pada malam ini. Ya, saya rasa dua Kevin dalam perlawanan ini akan memainkan peranan yang penting. Tara dari Paulo Zosre. Kevin Kubemba terlepas. Masih lagi keadaan kelangkah kabut. Percubaan dan jaringan. Akhirnya jaringan berjaya dihasilkan KL City. Safri Yahya. Ya, ini semua datang daripada tak ada apa. Mereka tidak mengeluarkan bola dengan baik di sini. Mereka perlu lebih cepat ke arah bola. Dan daripada satu percubaan sepanjang permainan, Kuala Lumpur City mendapatkan jaringan. Dan siri satu rembatan yang agak kencang, terlalu kuat. Memang ia adalah dekat dengan Syarif Syahari, tetapi tidak berjaya untuk menampan keluar. Ia terlalu kuat dan dekat. Hantaran dari Azmir mencari Ngah Wanja. Pelakan pada Al-Hafiz. Hantaran semula mencari Syafiq Ahmad. Oh! Satu jaringan yang cukup baik dari Syafiq Ahmad. Dia mencari ruang, mencari. Ya, sambil dana, jika anda mahukan satu respons selepas anda di polosi, inilah cara yang paling sempurna. Satu hantaran yang begitu sempurna di tengah-tengah pertahanan dan juga Syafiq Ahmad. Tapi Syafiq Ahmad adalah pemain yang paling cepat ke arah bola dan tandukannya sangat-sangat baik. Menjauhkan tandukannya daripada Kevin Mendoza. Tidak memberikan peluang kepadanya dan satu gol yang sangat-sangat berkualiti. Tidak ada kemungkinan kecederaan akan lebih. Sambil itu, Fayyad Zulkifli! Kemasukannya menghasilkan jaringan untuk Kedah. 2021, dia masuk menghasilkan jaringan untuk Kedah sekali lagi pada tahun ini, 2022. Pertahanan, inilah hantarannya sekali lagi. Satu hantaran yang begitu sempurna, tiada sentuhan pertama, tetapi dengan sentuhan pertama itu terus ke dalam gawang. Kamal Azizi sebenarnya pemain yang membenarkan Fayyad berada dalam kedudukan onside dan Fayyad menghukum kesilapan tersebut untuk meletakkan Kedah 2-1 di hadapan. Main ini boleh kita gelarkan sebagai super sub untuk Kedah. Ketika menentang KL City, dia mengulangi aksi yang sama. Situasi Fayyad untuk Syafiq Ahmad, masih lagi dalam permainan. Kalau yang baik dari Syafiq Ahmad. Kedah mengasah ketika ini. Syafiq tolakkan ke tengah. Peluang ketika ini untuk Daniel Bucurin. Gol ketiga untuk Kedah. Segala-galanya nampak semakin sempurna bagi Kedah. Hanya memerlukan 2 minit untuk mereka meledak jaringan ketiga. Bahagian kiri dan kanan. Di sini ada ruang di hadapan Syafiq Ahmad. Syafiq menggunakannya dengan begitu baik. Menerima bola. Danish Bushening tidak diberikan kawalan. Mereka terlalu lewat untuk memberikan tekanan di situ. Ini sepatutnya tidak boleh berlaku pada level ini, tahap ini. Dan Danish Bushening menghukum Kuala Lumpur City sekali lagi. Kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Darul Aman. Kali ini Danish Bushening. Mencari Irfan tidak menjadi. Masih lagi pemain-pemain KL berjaya untuk mengawal. Kamal Azizi lakukan antara mencari Kevin Kubemba. Tandukan terlepas dari Syahril. Ini yang tidak ingin dilaksaksikan. Namun Kevin Kubemba membuka akaun jaringannya pada malam ini untuk jaringan kedua bagi punya peluang. Ini satu kesilapan besar daripada Syahril Syahari. Tandukan yang sepatutnya menjadi tangkapan yang paling mudah pada malam ini. Dan tidak meletakkan badannya di belakang bola. Ia sedikit ke tepi dan tangkapannya tidak kemas. Satu kesilapan yang sepatutnya dielakkan. Dan dia akan mengharapkan. Dia sudah melihat jam di tangan.
Dan itu dia Wisen Panjang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman. Kedah berjaya untuk mendapatkan 3 mata penuh. KL City jadi keseluruhan penuh di Stadium Darul Aman. Kedah 3, Kuala Lumpur City 2.